that it's mixed people. Nah, sekarang kita mau coba bis ini, Sumber Alam. Ini limo ya. Dia bannya ada 10. Dan ternyata ini basicnya Mercedes-Benz 1521. Dimodifikasi sasisnya. Tuh, lihat ya. Nah, tadi kata si bapaknya itu sasisnya dipotong, terus ditambahin lagi gardannya. Jadi ada dua gini. Ini aslinya Mercedes-Benz 1521. Jadi mobil ini dulu pernah dapat penghargaan dari MURI sebagai mobil bis terpanjang waktu itu ya. Nah, karena ya ini sasisnya dipanjangin. Pernah dapat rekor MURI dan dalamnya bis ini tuh mewah banget. Mewah banget. Sekarang kita coba masuk ya ke dalamnya. Ini gue pertama kali nih masuk ke dalam bis ya, Sumber Alam yang limo. Nah, kita masuk. Dia ada skatnya begini. Sini bisa ada dua orang. Ya mungkin kalau yang nyewa tuh pejabat, di sini ajudannya. Nah, kita lihat di sini masih mewah banget, masih rapih. Karena jarang keluar ya bisnya. Ada jam digital di sini. AC-nya masih puter-puteran. Untuk yang di drivernya, di penumpangnya masih kayak gini. Ini dari sisi drivernya ada sekat pintu gini. Dan ini kayu beneran loh. Ternyata kayu beneran. Saya masuk ya, Pak. Iya. Bangkunya udah kayak di pesawat bisnis. Dia modelnya gini ya, pisah. Ini elektrik, yang belakang untuk ini bangkunya bagian badan, dan yang depan ini untuk leg rest-nya nih. Cus. Ya. Nah, dia ada UPS di sini. Luar biasa. Yang di atasnya dia kayak ambient light gitu ya. Dan kalau kita duduk sini, kita nggak bisa lihat ke depan karena ketutupan sama pintu itu. Ini ada buat tambahan buat di kakinya biar bisa selonjoran habis. Terus di sini ada space buat naro-naro kayak minuman gitu. Nah. Ini tiap hari dinyalain, Pak? Kadang lagi anu ya dinyalakan, kan pas lagi lupa ya udah. Lagi lupa ya udah. Nah, di sini ada kursi ada pada depan, ada mejanya juga buat ngobrol-ngobrol ya. Jadi kayak macam di kereta eksekutif gitu. Di sini dia single seat, ada 3 baris. Terus di situ ada TV 2. Entah 21 in atau 24 in. Terus kita ke belakang, di sini ada pantry. Nah, ini ada wastafelnya. Di sini bisa buat mungkin bikin-bikin sesuatu. Di sini ada lemari-lemari. Ada laci-laci gitu. Di atas juga ada tempat lagi. Dan ini dia kamar mandinya. Coba kita masuk ya. Nah, ini dia kamar mandinya. Kelihatan nggak ya? Ntar. Lampunya di mana ya? Ini kamar mandinya. Semoga kelihatan.
kita ke belakang lagi. Di sini ada kayak macam living room buat ngobrol-ngobrol. Nah, yang unik dari mobil ini adalah ini dia. Ini adalah tempat untuk menaik turunkan, orang-orang yang disabilitas atau orang-orang yang memakai kursi roda. Nah, jadi bisa turun dari sini langsung ya. Jadi nggak perlu diangkat-angkat dulu lewat pintu biasa, bisa langsung turun dari sini. Coba kita lihat di belakang sini ada apa ya? Nggak ada apa-apa ternyata. Jadi dikasih hording. Wih, ini kayaknya tadinya TV nih. Sini ada speaker. Situ speaker, speaker, speakernya banyak. Ya, pokoknya gitu ya. Ini mewah banget. Bisa buat dipakai untuk meeting. Dulu juga Pasha Ungu pernah pakai bis ini dari Jakarta ke Tasikmalaya seminggu full buat konser di sana. Nah, mungkin gitu aja ya vlognya tentang Omah Melakunya PO Sumber Alam. Ini mobil yang mewah sekali pada zamannya. Kalau sekarang udah banyak bis yang kayak gini. Nah, ini lampunya nyala, ada saklarnya di sini, cetekannya.